Halo teman-teman, saya sekarang sedang ada di Pengadilan Agama Wates. Nah, di sini saya bersama kawan-kawan dari Sigap akan ber-MOU dengan Kepala Pengadilan Agama Wates. Tetapi sebelum itu, nah mumpung ada di sini, saya mau ngobrol sama salah satu staf di Pengadilan Agama Wates. Yang selamat mungkin siang, bisa menjelaskan. Bapak. Selamat siang, Pak. Ya, mohon maaf, Pak, yang saya, bisa saya bantu, Bapak? Iya, saya Joni, Pak. Siapa, nanti Pak, mau ya? MOU dengan Pak Ketua PA. Siapa? Tapi sebelum itu mau tanya-tanya dulu, Pak. Oh, kalau siapa, di sini Pak Suhandi nih, Pak. Siapa, Pak? Ya, iya. Betul. Sebagai? Saya sebagai security, Bapak. Nah, di sini itu kan salah satu pengadilan agama yang sudah mulai ramah terhadap difabel ya, Pak ya. Siap. Biasanya apa saja, Pak, pelayanan yang diberikan ketika ada masyarakat yang difabel yang datang ke PA? Oh, kebetulan kantor kami itu sudah ada istilah fasilitas untuk kaum difabel, Bapak. Ya. Yang pertama nanti kan kita sambut pelayanan, yang kedua nanti kita mintai bantuan, perlu bantuan langsung atau nanti kita antar ke bagian informasi kalau mau ke informasi, tapi kalau mau ketemu Bapak Ketua kan harus pakai ya ajudan dulu, Bapak. Berarti dari security di sini sudah langsung Pak Suhandi yang melayani? Siap, juga, Bapak, ya? Iya. Diantar ke informasi atau misalnya perlu pendampingan yang ya, lain siap, gitu, Jay? Iya. Kalau ini ada guiding block segala di sebelah sana, kemudian ada RAM, itu mulai kapan, Pak? Itu sekitar 1 tahun yang lalu, Pak. Oh, 1 tahun ya. Pengomplitannya setengah tahun yang lalu baru pengomplitan. Oh. Kalau Pak Suhandi sendiri pernah belajar, Pak, soal bagaimana pelayanan untuk difabel? Kemarin sempat diklat sama tim Sigap di Davam Hotel, Bapak. Davam Hotel. Ya. Kapan itu, Pak? Sekitar setengah tahun yang lalu, Bapak. Setengah tahun yang lalu. Selama 3 hari. Belajar nemuan, Pak. Itu nanti belajar tentang pelayanan kepada kaum difabel, Bapak. Yeah, cara pelayanan, cara penyampaian dan sebagainya. Berinteraksi. Iya, berinteraksi. Terima kasih, Bapak. Siap, Bapak. Saya senang sekali semakin siap banyak layanan yang inklusif. Selamat bekerja, Pak. Siap, Suhandi. Bapak. Kalau RAM seperti ini nanti bisa jadi kesulitan naik gitu. Nah, tapi kalau dikasih handrail kanan kiri, nanti kan kalau menggunakan kursi roda itu kan biasanya kekuatannya ada di tangan. Jadi bisa naik dengan kedua tangannya. Narik kursi rodanya bisa dengan kedua tangan di handrail sehingga dia bisa masuk sendiri begitu. Kalau ini kan kesulitan lah, berarti dia harus didorong orang lain. Padahal kadang kita tidak ada orang lain. Iya, iya, tumpahnya di tangan begitu. Nah, ini kita masuk ke toilet. Nah, kalau seperti ini situasinya nanti kan blunder mundur. Yeah. Tapi kalau ada handrail bisa pegangan sambil membuka ini. Iya, iya. Bisa langsung masuk
Kalau ini luasnya sudah sangat sangat luas ya. Dan kursi roda bisa bisa memutar. Dan ini juga tidak terlalu tinggi, artinya untuk pindah dari kursi roda ke kloset tidak ada hambatan ya. Iya, iya. Nah, ini yang menarik di sini, ini ada portable apa namanya handrail. Nah, ini akan sangat membantu sekali karena kalau dia membutuhkan pegangan, ini bisa diturunkan. Tapi kalau tidak perlu, ini bisa dinaikkan. Nah, yang sering kali ada itu ini dibuat permanen sehingga kalau butuh asistensi orang lain atau disabilitasnya gemuk kayak saya untuk pindah ke ini, kalau handrail yang satu permanen sangat kesulitan sehingga sangat butuh apa namanya handrail yang fleksibel seperti ini begitu. Teman-teman, barusan kami tim Sigap ber-MOU dengan PA Wates, Pengadilan Agama Wates, yang kebetulan bersamaan juga dengan MOU dengan Kepala Rutan. Ini MOU yang dengan Kepala Rutan, MOU-nya PA Wates ya, tapi kemudian kami bertemu dan ngobrol terkait dengan apa pentingnya inklusivitas peradilan. Nah, kita akan mendengarkan sedikit cerita barangkali dari Pak Nanang, Kepala Pengadilan Agama Wates, dan juga Pak Erik, Kepala Rutan kelas 2B Wates, tentang apa saja sih layanan yang sudah ada di institusi masing-masing terkait dengan inklusivitas bagi difabel. Pak Nanang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah diterima ber-MOU. Dan mohon diceritakan sedikit Pak tentang bagaimana sih perkembangan layanan yang inklusif di PA Wates, dan kenapa sih sebetulnya PA Wates kok sampai saat ini kemudian mulai mengembangkan hal tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak Doni dari Sigap. Jadi saya masuk ke PA Wates Maret 2023. Itu sudah pernah dibangun sarana-sarana untuk mencapai predikat WBK. Nah, termasuk membangun sarana untuk kaum difabel. Di antaranya mulai dari penyediaan kursi roda, kemudian ada sarana guiding block, kemudian kami juga menyediakan toilet khusus untuk kaum difabel. Selain bekerja sama dengan difabel juga, kami melatih tenaga pegawai PA Wates untuk bisa memberikan layanan kepada kaum difabel. Kalau ditanya mengapa, ini tentu
kami pertama ingin mewujudkan pengadilan yang bisa melayani semua. Kami ingin memberikan pelayanan terbaik dan juga kami ingin mewujudkan apa yang cita-cita Mahkamah Agung sebagaimana telah kita dengar di Mars Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung kami wujudkan keadilan untuk semua bagi Indonesia. Jadi semua pihak bisa merasakan pelayanan dan keadilan tanpa membeda-bedakan orang. Itu yang demikian. Terima kasih, Pak. Nah, mungkin lanjut ke Pak Erik. Tadi apa? Saya senang sekali, alhamdulillah bisa bertemu di sini begitu, dan nanti harapannya bisa lebih banyak ngobrol begitu ya, Pak. Di rutan kelas 2B Wates sendiri bagaimana, Pak? Keberadaan layanannya, dan apakah gini, saya ingat betul awal-awal diskusi dengan bapak-bapak dari Dirjen Pas misalnya, emang ada ya difabel atau penyandang disabilitas di rutan begitu. Nah, sehingga diperlukan layanan itu. Tapi tadi Pak Erik bercerita bahwa oh, kami pun sudah mulai gitu. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Izin Pak Joni, untuk kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta tentunya juga sudah memberikan amanat untuk bisa mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM, yang mana ini didukung juga oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan kami mewujudkan itu untuk Direktorat HAM sendiri. Alhamdulillah di dalam layanan P2 HAM Rutan Wates masuk dalam kategori terbaik ke-6 di seluruh Indonesia. Dan kemarin alhamdulillah kami juga mendapatkan predikat rutan terbaik ketiga se-Indonesia dari versi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Mungkin nanti juga dari teman-teman SIGAP bisa melihat dan mungkin membantu input untuk kami dalam pelayanan P2 HAM ini nantinya. Perlu kami sampaikan bahwa dari depan sudah mulai terpasang layanan-layanan difabel, baik dari guiding block, kemudian dari huruf braille, bahkan kami sudah pasang di spot-spot tertentu yang memang itu spot pelayanan bagi masyarakat. Tentunya ini akan semakin berguna dan semakin bisa menambah kepercayaan dari bagi para penyandang disabilitas dalam rangka optimalisasi pelayanan kami terhadap mereka di masyarakat. Dan kami sangat konsen sekali karena memang dari Direktorat Jenderal HAM juga mengamanatkan untuk bisa melakukan pelayanan publik berbasis HAM sampai dengan penilaian optimal. Ya. Alhamdulillah, Rutan Wates sudah mewujudkan di tahun 2023 kemarin kami mendapatkan predikat nomor 6 se-DIY untuk perwujudan layanan publik berbasis hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah disabilitas. Dan alhamdulillah untuk tahun ini dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mewajibkan untuk seluruh lapas rutan se-DIY maupun kantor-kantor Kemenkumham wajib memasang huruf braille di seluruh layanan publiknya. Ini amanat dari kepala kantor wilayah yang disampaikan pada kami di tahun 2024 ini. Demikian. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Nanang dan Pak Erik. Obrolan singkatnya, semoga nanti kita sambung lagi yang lebih panjang. Terima kasih teman-teman dan salam inklusi.